sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan renungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur 46 ayat 1-12. Untuk pemimpin biduan, dari Bani Korah, dengan lagu alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut. Sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut, sekalipun bergelora dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ada sebuah sungai, aliran-alirannya menyukakan kota Allah, kediaman kudus dari Yang Maha Tinggi. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan guncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan guncang. Ia mendengarkan suaranya, dan bumi pun gemetar. Tuhan, semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Akulah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sahabat Alkitab, sudah sewajarnya apabila manusia merasa resah dan bimbang di tengah banyaknya ketidakpastian yang hadir dalam kehidupannya. Padahal perubahan datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, di tengah ketidakpastian yang mengguncangkan tersebut, kita perlu membangun dasar yang teguh di dalam Tuhan berdasarkan kasih dan kuasanya. Dalam teks kali ini, pemazmur menyampaikan pernyataan iman melalui pujian kepada Tuhan, bahwa Ia adalah perlindungan, kekuatan, dan penolong dalam kesesakan. Kesaksian demikian berulang kali terbukti dalam hidup pemazmur. Meskipun mereka harus mengalami ancaman yang dahsyat sekalipun, seperti bumi yang bergerak, gunung bergoncang, bahkan laut bergelora, mereka tidak akan takut. Pada ayat ini, ancaman yang dimaksudkan oleh pemazmur adalah ancaman bencana alam. Bencana alam merupakan fenomena yang biasa terjadi pada masa itu. Menurut pandangan umat pada masa itu, bencana alam disebabkan oleh gelora lautan yang berada di bawah bumi. Bumi dianggap merupakan hamparan di atas permukaan air laut. Mazmur 24 ayat 2 dan 136 ayat 6 yang bertumpu di atas tiang-tiang penyangga yang sekaligus merupakan akar dari gunung-gunung. Mazmur 104 ayat 5. Setelah menjelaskan tentang keteguhan imannya di tengah bencana alam, kini pemazmur menyampaikan pernyataan imannya dikala mereka mendapat serangan dan represi dari bangsa lain. Mereka berani menghadapi karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, di kotanya. Oleh karena Allah bersemayam di kota Sion, maka kota itu tidak akan goncang, akan teguh bertahan melawan segala ancaman dan malapetaka. Jikalau bangsa lain berani mengancam, maka Allah sendiri yang akan menantang dengan suaranya yang dahsyat, sehingga bumi pun bergoncang. Namun, meskipun bumi bergoncang, kota benteng itu akan tetap teguh, tak tergoncangkan. Ia adalah kota benteng itu sendiri. Pada akhirnya, umat diajak untuk menyaksikan tindakan Allah yang dahsyat itu, mendengarkan sabdanya, dan mengakui kekuasaannya. Allah yang bersemayam di Sion menyatakan diri sebagai Allah yang menghendaki perdamaian dan ditinggikan oleh seluruh bumi. Dengan demikian, umat bersuka cita atas betapa besarnya kuasa yang menyertai kehidupan mereka dan tidak ragu lagi menghadapi segala tantangan yang ada. Pesan pemazmur tersebut kiranya juga dapat senantiasa bergema dalam hati kita masing-masing. Ada banyak hal yang tidak dapat kita duga dalam hidup kita. Tetapi,
Tuhan akan senantiasa menyediakan pertolongannya bagi umat yang berharap penuh kepadanya. Ia adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih dan setia, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, menyadari bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup yang kami hadapi, kami bersyukur karena kami tidak berjalan sendiri. Engkau, Tuhan, selalu hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu membawa damai dan melampaui segala pengertian. Amin.